Selepas 10 bulan mengikat tali pertunangan, vokalis kumpulan Floor 88 iaitu Ayi menamatkan zaman bujang dengan wanita pilihan hatinya yang dikenali sebagai Tasha Awi Pagi Tadi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menurut laporan Instant Online, penyanyi berusia 23 tahun itu menyerahkan mas kahwin RM1,000 bersama gelang dan cincin emas tanpa wang hantaran dalam majlis yang berlangsung di Masjid UK Perdana Ampang. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Macam tak percaya akhirnya saya dan Tasha selamat disatukan sebagai suami isteri hari ini. Syukur majlis berjalan lancar meskipun kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19, kata Ayi. Sementara itu, penyanyi lagu Hutang itu mengakui belum merancang untuk berbulan madu selain tidak meletakkan perancangan mengenai cahaya mata. Tak ada plan lagi honeymoon sebab saya cuti 4 hari sahaja. Selepas itu sambung kerja balik. Nanti-nantilah kita tengok kalau ada waktu yang sesuai untuk bercuti. Sama juga mengenai zuriat. Kami pun tidak merancang, kalau ada kami terima sahaja rezeki itu, katanya lagi. Nikahli bin Hamsyah, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku iaitu Nur Natasha binti Ahmad Nawawi dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Saya terima nikah Nur Natasha binti Ahmad Nawawi dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.